Anyus pagi masih menemani Anda, pemirsa, kita ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti meraih gelar juara Hong Kong Open 2023. Ya, Apri dan Fadia juara usai menaklukkan ganda asal Malaysia Perli Tan dan Tina Muralitaran. Ganda Putri Indonesia Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti meraih gelar juara Hong Kong Open 2023 usai menaklukkan ganda asal Malaysia Perli Tan dan Tina Muralitaran. Bermain di Hong Kong Coliseum Hong Kong, Apri Fadia sempat kesulitan menghadapi tekanan ganda Malaysia pada game pertama hingga akhirnya tumbang 14-21. 15-5. Namun ganda dengan julukan privat ini bangkit dan merebut dua game berikutnya. She can't get it over this time. And the Indonesians finally. Difficult. They've done it, the Indonesians, albeit against an injured. Apri Fadia merebut dua game berikutnya dengan skor 24-22 dan 21-9 pada laga yang berjalan dengan tempo 73 menit untuk merebut gelar juara. Absolute delight, strength of character, and then a very one-sided third game to round things off. Gelar ini merupakan gelar perdana Apri Fadia pada tahun 2023. Gelar ini juga sekaligus memutus paceklik gelar Apri Fadia setelah 427 hari sejak terakhir kali menjadi juara pada Singapura Open 2022. Tidak hanya itu, Apri Fadia mencatat sejarah dengan menjadi ganda putri Indonesia pertama yang menjadi juara di Hong Kong Open sejak pertama kali bergulir pada tahun 1982. Total duet Apri Fadia kini mengoleksi 3 gelar sepanjang karir mereka.